Jumpa lagi di channel Boci Boci. Baik, di video kali ini saya akan mereview atau nge-share ke sobat semua satu buah website penghasil mata uang digital kripto atau cryptocurrency, yaitu BCH atau Bitcoin Cash Shop. Di sini teman-teman bisa mendapatkan BCH secara gratis dengan bermain HP Android saja. Oke, sebelum kita ke website dan tutorialnya, seperti biasanya tidak bosan-bosannya saya mengajak kepada teman-teman semua supaya bersama-sama membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar ketika ada video baru yang saya upload, kamu yang pertama tahu karena mendapatkan notifikasi pemberitahuan ke handphone kamu. Oke, langsung saja tanpa lama-lama sob, kita cek dulu harga BCH di Indodax sekarang ya. BCH sekarang harganya hampir 5 juta sob ya, 4.900.000 ya. Jadi lumayan besar sekali, fantastis ya untuk harga kripto sekarang ini. Oke, di sini kita tidak membahas tentang Indodax atau harga cryptocurrency. Di sini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan BCH ini secara gratis ya, agar kita bisa mendapatkan uang nantinya melalui cryptocurrency ini. Baik, langsung saja kita buka situsnya sob atau websitenya. Nama websitenya adalah ebch.top ya sob ya. Ini satu kembaran kayaknya sama ebtc.top. Dan untuk bermulai atau memulai di website ini, kita harus melakukan registrasi dulu atau pendaftaran agar bisa bermain dan mulai mengumpulkan pundi-pundi BCH kita sob ya. Oke, langsung saja bagi yang ingin bermain, link saya siapkan di deskripsi video ini, silahkan diklik ya kalau ingin bermain di situs ini. Dan jika sudah kebuka, tampilan awalnya seperti ini sob, langsung lakukan sign up dulu dengan cara klik sign up di sini. Oke, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan email kita yang aktif ya sob ya, dan bikin password minimal 8 karakter ya, terkombinasi dari huruf dan angka ya. Oke, kemudian klik sign up saja. Jika sudah, kita login sob. Oke, di sini langsung saja klik start earning BCH. Oke, di sini saya sudah ngeklik sob ya. Jadi saya sudah ada batas maksimal untuk melakukan klik di sini. Jadi saya tunggu beberapa saat lagi baru bisa ngeklik lagi sob. Dan nanti setelah diklik, kita diarahkan ke sebuah website. Kita tunggu beberapa saat, di close saja dan balik lagi ke website EBCH-nya ini top sob. Dan nanti otomatis saldo kita akan bertambah ya. Dan jadi cara mainnya untuk surf ini nah seperti ini saja, sangat simpel sekali, cuma tinggal klik dan nanti diarahkan ke sebuah website, butuh beberapa 15 detik saja dan nanti saldo BCH kita akan bertambah. Jadi itu aja cara main di website ini ya, dan silahkan teman-teman kumpulkan BCH teman-teman sebanyak mungkin ya. Dan di sini teman-teman bisa juga melakukan promosi akan mendapatkan sebesar 500 satoshi jika berhasil mengundang satu referral ya, dan itu cara untuk menambah BCH sobat semua juga. Baik, mungkin itu saja cara bermain di situs ini dan semoga bermanfaat ya sob ya. Bukan penarikan atau withdraw, sobat semua bisa klik yang garis 3 pojok kiri ini, kemudian kita cari menu withdraw ya, kita klik menu withdraw. Baik, di sini ada beberapa jenis untuk melakukan withdraw ya. Ada bisa langsung balanya dipakai untuk promosi, ada ke payer untuk penarikan ke payer, dan ada ke Bitcoin Cash address ya. Di sini kita pilih untuk menggunakan yang to Bitcoin address saja. Kita bisa memasukkan alamat Bitcoin address kita yang ada di Indodax shop. Baik, kita klik to Bitcoin Cash address.
Oke, di sini untuk bisa melakukan penarikan ada keterangannya sob ya, your account balance is equal to withdraw, minimum kita harus mempunyai sebesar 0,001 BCA baru bisa melakukan penarikan, dan di sini saldo saya baru 77 satoshi, jadi belum bisa sob ya. Dan nanti ketika saldo saya mencukupi, saya akan melakukan penarikan di situs ini. Oke, sebelum kita saldo kita mencukupi, kita bisa men-setting dulu ya untuk akun BCA kita. Kita klik garis 3 lagi pojok kiri ini. Kemudian kita masuk ke menu Change Wallet. Baik, di sini teman-teman silahkan dulu masukkan alamat wallet BCA sobat semua ya, yang bisa menggunakan Indodax, Trust Wallet atau wallet yang lainnya. Oke, di sini saya akan contohkan untuk menggunakan Indodax saja. Jadi kita buka situs Indodax dulu. Ya, kita copy dulu alamat BCA kita sob ya. Oke, kita cari wallet. Kemudian kita cari yang BCH sob ya. Oke, yang ini sob. Ada lambang BCH sini. Kita klik BCH. Kemudian di sini kita klik cetak. Tampilkan yang ini sob ya, mengerti tampilkan alamat BCH. Baik, baru di sini ini adalah alamat BCH kita yang ada di Indodax, silahkan di copy saja. Kita klik copy, kemudian kita balik ke situs EBTCH nya ya, untuk dipastikan di sana. Oke, kita pastikan alamat BCH kita di sana sini, kemudian kita klik change sob ya. Baik, maka otomatis alamat BCH kita sudah terupdate di situs ini, dan nanti ketika akan melakukan penarikan yang minimalnya 0,001 BCH, maka otomatis akan masuk ke address kita yang ada di Indodax. Tinggal diklik saja yang ini nanti sob ya. Baik, mungkin demikian saja review atau tutorial cara bermain di ebdch.com ini untuk mendapatkan aset BCH bagi teman-teman semua. Demikian saja, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.